Lokasi tempat pelayanan rapid antigen dekat Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di akun channel YouTube saya, Bagus Febrianto 4. Di sini saya akan memberitahukan tempat lokasi rapid antigen yang dekat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Sebelum lihat video ini, jangan lupa di-subscribe dan ditonton sampai selesai. Oke, next. Oke, di sini saya akan memberitahukan tempat lokasinya rapid antigen dan rapid test antibody yang dekat dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Oke, lokasi yang pertama. Lokasi yang pertama ini adalah di dalam Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Tempatnya di dekat parkiran mobil dan dekat depannya anjungan, ya. Ini lokasinya seperti ini. Anda bisa lihat itu, ya. Sudah disediakan tenda dan juga registrasi untuk melakukan rapid antigen maupun rapid antibody. Ini bukanya setiap hari untuk umum, buka mulai pukul 3.30 pagi sampai 15.30 sore. Hasilnya sekitar 1 jam untuk rapid antigen maksimal itu, ya, tergantung antriannya. Kalau untuk rapid antibody itu hasilnya 30 menit sampai 45 menit tergantung antriannya. Dan juga biayanya rapid test itu 85, kalau rapid antigen 170. Oke, ya. Ini yang kedua. Yang kedua tempatnya di Rumah Sakit Sheila Medica. Ini lokasinya di luar Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Khususnya arah ke Terminal 1. Pada saat Anda mau menuju ke Terminal 1, lokasi ini ada di Jalan Bypass sebelah kiri kalau mau menuju ke Terminal 1. Rumah sakit ini menyediakan rapid test antibody, rapid test antigen, dan infonya terbaru dapat bisa swab. Itu tergantung petugasnya yang ada di Rumah Sakit Sheila ini, ya. Jadi ini bukanya, tutupnya langsung Anda tanyakan ke petugas yang ada di Rumah Sakit Sheila Medica ini, ya. Jika dari arah ke Terminal 1, ya, jika Anda mau ke Terminal 1, ini letaknya di sebelah kiri. Ini yang paling dekat kalau keluar Bandara Juanda Terminal 1. Sebelah kiri, ya. Lokasinya sebelah kiri Jalan Bypass. Kalau Anda mau keluar dari Bandara Juanda, ya, keluar dari Bandara Juanda menuju ke lokasi ini sebelah kanan jalan, karena Anda keluar dari Bandara Juanda Terminal 1. Jika kalau mau masuk ke Terminal 1, ini lokasinya sebelah kiri, ya, dari jalan. Nah, ini lokasinya kalau ini lurus ke Terminal 1, dan sebelah sana itu jika keluar dari Bandara Juanda Terminal 1, ya. Ini bagi pelanggan atau penumpang maskapai yang Batik Air dan juga itu ada Lion, Anda bisa di sini karena Anda ada potongan diskon, ya. Nggak tahu berapa itu, nanti tanyakan ke petugas yang ada di dalam. Pastikan Anda datang, jangan mepet-mepet sebelum keberangkatan. Karena jika lokasi yang pertama tadi itu di Bandara Juanda itu rame penumpangnya, dan juga yang mau daftar rapid antigen itu rame, maka akan diarahkan ke sini. Soalnya ini yang paling dekat dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Diarahkan di sini, ya. Ini lokasi yang kedua. Dari Terminal 1 maupun keluar Terminal 1, jalannya seperti ini. Oke, lanjut untuk yang ketiga. Nah, ini yang ketiga adalah Klinik Apotik Kimia Farma. Klinik Kimia Farma ini lokasinya ada di tengah-tengah Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Terminal 1, dan tengah-tengah Bandara Internasional Juanda, Terminal 2. Lokasinya di tengah-tengah, ya. Itu ada nomor telepon dan nomor WA bisa Anda hubungi jika Anda melakukan rapid test antibody maupun rapid test antigen. Ya, kebanyakan penumpang yang mau naik pesawat dari Bandara Juanda itu diarahkan di sini. Ada yang lokasi yang kedua dan ada yang lokasi ketiga.
tergantung banyaknya penumpang. Itu Pak, karena libur panjang ini sangat ramai sekali penumpangnya. Oke, lanjut lokasi yang keempat. Ya, pertama tadi di Bandara Juanda Dalam, yang kedua di luar bandara, yaitu di klinik Sheila, yang ketiga apotek, terus yang Kimia Farma, yang keempat ini ada di klinik Tarisha. Ini lokasinya setelah klinik Kimia Farma. Ya, lokasinya menuju ke Terminal 2. Itu ya, klinik Tarisha. Itu bisa menyediakan tes rapid antibody, bisa menyediakan tes rapid antigen. Anda bisa di situ. Jika tiga lokasi itu mengalami penumpukan penumpang, Anda bisa di sini. Prosesnya sangat cepat jika penumpangnya sepi atau yang dapat sepi. Oke, lanjut. Yang terakhir. Oh, mohon maaf, bukan yang terakhir. Oh ya sih, ini yang terakhir. Ini adalah Mitra Keluarga. Ini lokasinya agak jauh sedikit ya, sekitar 20 menit atau 15 menit. Ini adalah rumah sakit arah ke Terminal Purabaya Bungurasi Surabaya. Jika Anda mau ke Bandara Juanda, ini letaknya sebelah kanan. Kalau jika Anda keluar dari bandara, ini letaknya sebelah kiri. Rumah sakit Mitra Keluarga, itu ada nomor teleponnya. Dan di sini sudah menyediakan rapid test antibody, rapid test antigen, bahkan bisa swab PCR. Tergantung petugasnya memberikan layanan seperti apa. Anda bisa di sini ya. Itu beberapa tempat lokasi-lokasi untuk rapid test antibody maupun rapid test antigen yang dekat dari Bandara Internasional Juanda Surabaya. Ini saya di depan pintu masuk Mitra Keluarga. Ini saya kasih info ya. Jika Anda ingin rapid test atau rapid antigen atau swab PCR yang dekat dari Bandara Internasional Juanda Surabaya, jangan panik, jangan bingung kalau Anda ingin mencari tempat rapid test. Oke, terima kasih. Ini penjelasan saya, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan ditonton sampai selesai. Oke, next. Terima kasih. Assalamualaikum.